kecomoke melalui orang tua. Kita kata kena, katanya, nah, kih daripada Tok Cha Palicing tu, oleh kerananya masa dulu dia nak bubuk tino. Bubuk tino dengan siapa dia? Tak bubuk dengan orang lain, dia bubuk dengan Tok Babo. Tok Babo pun nak kepada orang tino, Tok Cha sendiri pun nak kepada orang tino. Maka zaman dulu dia mengeceh ke mana? Dia tak ada mengeceh ke Amesong Peklani dia. Dia mengeceh ke benar. Maka budak tino tu dia naik pak kerja zaman dulu. Nah, budak tino tu hawa dia naik pak kerja. Nah, lek babo Tok Cha ni bubuk lah weh. Moga budak tino tu goyak. Siapa dia dia pergi tangiku, maka orang tu lah ambil aku jadi bini. Tak tahulah Tok Babo. Masa dulu Tok Babo ni deh. Masa dulu Tok Cha mau rambut sekat pinggir. Rambut dia. Tok Babo pun tak ada pakai serubai, tak ada payah apa masa dulu. Lopak naik pangkriye. Nak pergi tangan budak betina tu. Moga budak betina tu buat janji. Siapa dia boleh pergi tangan ku, maka orang tu lah akan jadi tok laki ku. Naiklah weh. Dek piyo tahu tak? Dek di Tok Babo. Bodoh di Tok Babo, Pak Tok Babo nak menyanyi kepada Tok Cha. Selokkan Pak Chong kecing tah pala Tok Cha. Kecing lah. Oh, muka ah, kecing Babo ni hagin wah kedah camoh, wah jurin camoh yang nama satu foto guru ni. Tuku. Kenapa tak? Siap duk menilih lagi kok bulu kening. Ada lagi. Maka Tok Cha tu kata, cukup we habis. Sapa kelaning, Tok Cha tu ohak tak bini bulu kening pun tak lapa. Hari tu, jok hari tu. Pakai nenek mengatakan, Tok Babo kena pakai piyah. Gana Tok Babo kena beli kasih ubah. Oh, Tok Babo pun serius takut Tok Cha balah. Nono bu piyah, ibu asal tak nak selamat mana dengan piyah ni. Belik kasi besa lagi takut Tok Cha tu kecing. Hani singap cahaya dah, ni bukan hadih ni. Namun ada sahih mana Bukhari kamu. Nah, maka malam ni amu nak kecek di atas bahasa ala kodalah. Nak kecek gapa wey? Nak kecek di atas apa nama ni, mau kita panggil gapa. Nah, kih daripada kita semaya isya ni mari di mana ya ada humi bukan tahu dia dia hey Muhammad mu maya isya dah semua semaya yang Allah Taala datang mai kepada kita ni ke punca mari pada gapo tahu tak mari pada asas semaya mari situ ya. Ya subuh dua rakaat dok semaya zuhur 4 rakaat punca mari di mana kusyukur nama dia. Semaya ni ke. Orang semaya ni ke. Syukur ni'mat. Tambah orang boleh semaya jemaah. Nombor satu nak orang boleh semaya jemaah. Bukan mudah ni. Maya jemaah ni nampak yang mudah. Oh, hakikat sungguh payah. Bagi orang tak pilih. Bagi orang yang Allah Ta'ala tak pilih. Deh. Bagi dia semaya. Bagi dia tu payah selalu dah. Nah, maka kita kena ucap terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Yang mana Allah Ta'ala pilih kita lagi ramai-ramai ni. Boleh mari duduk dalam rumah dia. Kena terima kasih banyak. Kena bukan mudah. Hey, nak tanya dia masa weh. Dah tanya sekali. Omong nak terang. Hai. Jangan lagi bukit. Jangan lagi sejik. Masa payah mana? Jawab kata payah lagi bukit. Kalau teruk jalan lah. Tak itu. Tapi nak tanya. Pia subuh. Banyak pergi tempat payah ke banyak pergi tempat mudah? Hai. Muka ya yakin.
Deku gi boleh cerak 400. Deku gi cerak rumah ku sudah. Deku gi ku boleh bayar sore mutu. Kita nampak sampai tu payah setara mana pun kita boleh gi. Muka kita yakin. Muka duk nampak dengan mata kepala kita. Okay. Apa tak? Apa itu amal duk di rumah. Amal perhati mutu. Mutu pia subuh dengan mutu pia subuh tak sama tak ini. Kalau mutu pia subuh. Mutu ni tak toh. Golek mutu nak pergi sejap menyilahan. Dek mapo ku bucu tu. Sejak ni ke, tak lah tak buka, hok raja eh tak sedah. Kalau ke semak yang aja eh tak kelek ke, ha? Tak ada nak dah. Nepulo. Pan nepulo buka ya sore dah nyoh agak kecil manis mari sekali dengan dia. Mari sore ya supaya dengan ne orang dah ngoba, ngatukak, ngapo cukup lekak. Kenapa benar payah? Kerja agama ni kalau ibarat mari supaya kita tanya diri ye. Kena beringat banyak perkara. Tanya diri ye. Salah banyak baja, pemampuh baja banyak belah. Oh. Salah kemarah, mampuh juga. Nampak tak? Salah hujan tu lebat, mampuh juga. Payah, benar boleh. Juga kerja agama ni Allah. Salah mengajak acak, boleh demo pula dah. Oh, ngajak mata sejak tu. Oh, aku keriak. Salah tak. No ayat gapo? Ne ate kerja agama ni yo mari dengan etak sedap. Napa tu? Ya tak sedap. Pas setan pemurah. Oh, setan murah. Oh, moyo jam on ni dah. Hengo Nabi biasa tanya iblis. Nabi kita gib jumpa dengan iblis. Nabi kita tanya, tak tanya amalan lain. Tak tanya amalan puasa, tak tanya amalan baca Quran, tak tanya amalan sedekah. Tak ada tanya. Mula sekali Nabi kita berjumpa dengan iblis, Nabi kita Nabi tanya apa? Ya iblisu lima tamna'u an ummati an salatil jama'ati. Wahai iblis, apa mulai umatku tak wis semaya jemaah? Tanya hok mula-mula. Tak tanya apa umatku tak sedekah. Tak tanya umatku apa tak pergi haji. Ya tanya mula-mula. Mula lah hari apa umatku tak wismaya jemaah tu kan. Ha. Iblis jawab halu dah. Iblis kata ni. Ya Muhammadu. Hei Muhammad. Ya kata ni. Iza kharajat ummatuka. Lissalatil jama'ati. Apabila umat kamu tubek pada pintu rumah menuju untuk nak sembahyang jemaah tu ke? Iblis kata nak, ana aku ni ke? Hum ya haratan, aku demi panah. Ya demi. Kita mari sembahyang, ya demi. Selama mana ya hingga klik stagi ya hingga lalu. Tapi setengah orang nak berdoa pun tak ada yang melupi nak panggil di rumah. Klik awal. Klik ha. Baik tu salat assalamualaikum warahmatullahi. Assalam. Tak ada nak berdoa lah ya tu baik. Ada-ada sebab mak yang mati dah ya tu baik. Gaduh. Kenapa? Haluk pi di rumah dah demai ni. Mu klik ha weh. Oh, mu tak klik si ya aku demai ni. Nak mari tu payah dah. Dan mari dah. Dia pesan pula. Klik weh cepat. Tak ada dah. Kenapa? Ya demi amalan yang Allah Ta'ala wi kita ni ke. Pun katop ada dengan syaitan seumur. Bukan kata kita main-main syaitan tak ada berasa apa. Tak lah. Syaitan demi. Pas kita tanya. Kita wak wi ya demi. Sahri wi ya demi ni mah kali. Ya perik. Sahri wi ya perik. Buat apa? Semaya kita jemaah sehari lima kali. Perik ya tak tipu kita pak bila lah. Nak tanya weh. Lah ni ya demi pihak mana tak ini? Ngorek. Ya demi. Syaitan demi tak? Ah, ngorek demi lah. Sedak lah maya mengorek. Ha kena sedak? Nasi tak masak. Bining tak jangok. Goye tak masuk lagi. Kedatai pun itu tak nak luar lagi. Kenapa? Sampai tu dalam lima waktu harga murah sekali ngorek. Ngorek ni harga murah. Lain semaya di waktu ngoreklah harga murah sekali.
Hok maha ada di mana? Subuh dengan asar. Ini honing hok maha. Nampak tak? Kalau mari sembahyang ngorek subuh tak mari, ciri-ciri munafik dah ada lagi. Yang luar sedak ni, luar bahasa beriman. Yang luar sedak tu. Piah-piah munafik. Ya munafik, ya mari piah ni. Engkau ya puah, tahu nak pergi ke mana. Hok sengoti, wat luk pucat tu acing sungguh. Piah subuh ni, luk pucat. Tok imej ni pun luk pucat alih lagi piah tu. Sudah kata kau ke? Sudah kata kau imej tok babo pun sepuluh tu lah lah weh. Kenapa? Bagai kau mahal. Ya iblisu lima tamna'u an ummati anis salatil jama'ati. Wahai iblis, wapo mulai umatku tak wismaya berjemaah. Walhamudah yang main jemaah ni. Mutu pemudah tak kena setak. Pakai pecek. Yang lagi. Kalau jamai dulu pada. Nombor lima sejak Allah. Ingat orang mutu sepinta main dulu tak imai. Setak pakai ekor tak kaki. Jamai dulu. Tuk-tuk. Pada wak mecok. Kena mutu lagi saja. Oh, ku keriak dengan mutu ni. Lonipah pecek pak pula. Perak. Lakoh sejak gi perak dah. Ada orang tua seorang mak kita nama celah. Ya sakit lutut. Pak kedat tengah sejek ya wali ni adik-adik beratik. Kedat orang mukmin kedat setan nak rapak dua tu. Napa tak? Asuk Nabi kata bermula kedat tu ke? Itu adalah tempat setan. Le kedat ni tempat setan, le masjid tempat malaikat. Ha, malaikat ada setan pun hati-hati. Pan nak tanya siding ni mana weh. Ha, dah lah sejak lama tak le mengatau. Duk gitu. Tu lagi nak ke data sejak tak ada mengatau mata telah ke kan tepat dia. Napa tu? Mako. Data dia tu, data jauh sikit dah sedap dapat tu sikit. Terjumpa ya. Cek. Ya okey, kata mu tengok lututku ni kering. Aku sakit lutut. Mu tengok lututku bekok. Pak tak kedatang mai boleh. Sejak di sini kedatang di situ nyugi boleh. Ah oh, ni po tebang. Ya ya tebang. Ya ya tebang. Ya tebang ni ku kedatang. Gop sejak ni tak tebang. Kenapa? Karena kita sekarang bila dengan mata kita. Kata mata nampak, kita kira kata boleh. Dia mata bila tak nampak, kata bila tak boleh. Tanda yang kata ime kita ime dalam itu pun. Okey, berime jangan percaya dengan mata Zohir. Nampak tak? So, apa nawayak kita? Itu yang kata sejarah. Innama ya'muru masajidallah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Ta'ala catat muhu siap. Tu hego ya sendiri. Innama ya'muru. Sungguhnya orang yang ya'muru. Uzo pemari, susah pemari. Kita mari kau sini ya. Dan susah main salah hujan sikit. Alah kira. Kena pun tak kira. Hujan. Tu lagi dia nak pergi perak. Eh? Istilah ulama. Ya guna apa ya'muru. Apa mana amarah. Susah pemari. Senih pemari. Tak rok pemari. Saya hak pemari. Ni. Bau digelarkan ta ya'muru. Kita mari sejak sekarang setengah orang. Yang mari kau susah. Kau senih tak ada. Ada. Prak. Cung telak. Yip si cuma. Lah ni hawa awata tak ada. Baru deng kau mengakak. Mari. Jadi, kau ugamu sekarang ni kebanyakan kita mari kau habis leping dah. Kau habis sekarang habuk. Apa tak? Ada yang mula cerita. Nak ayat kata, kita ni rapat dengan Allah ketika susah. Sampai tu Allah tak lawi susah kepada kita sekarang. Nak apa? Nak ajar kita rapat dengan Allah. Wis kerah murah, wis pramu murah. Nak wis kita rapat. Kenapa tak? Wis COVID mai kita. Nak wis kita rapat dengan Allah tu. Hatta COVID mari. Bomo pun nak ubat kali. Tak tahulah weh. Dia sengih dengan Tuhan lagi. Tak ada Allah. Orang tu habis otak dah umur.
Covid mari kepada kita sekarang. Ajar kita apa? Nak ilmu gatur dengan Allah. Nak gatur dengan bomo tak boleh kakak kerja. Bomo mana tu boleh pergi bubak. Bomo sendiri pun mampu dengan Covid yang belana. Nak kita perapak dengan Allah. Ayah sengih. Ajar susah pada. Sampai pun para-para ambiak. Mana tak nabi, mana tak senih. Susah belakang. Kenapa? Dia susah. Dia rapak dengan Allah. Dia senih. Nak bawa kepada tersengih dengan Allah. Mana senih? Korong. Senih tak korong? Senih. Kau jauh dengan Allah. Pak kita nak pakat jadi korong belakang. Berebuk harta. Kita hok senih dengan Tuhan tu. Kita nak sangat lah ni. Nampak tak? Hok rapak dengan Allah Ta'ala. Kita tak senih. Ada dua orang seorang ni nyebi ni. Dia duduk sana dua orang ni. Hak seorang ni nyebi ni dua. Hak seorang ni bini seorang. Hak tanya, hak bini seorang tanya, "Hoi, mu bini berapa sekarang?" Hak bini seorang, hak bini dua orang tanya, "Aku bini dua." Hak bini seorang tanya, "Sedak tak oi bini dua?" Oh, mana kecak ya tu. Gi mah bini muda makan klik mah bini tua makan tom yam. Gi mah bini muda makan bubur, klik mah bini muda makan cacong. Ah, hok bini dua ya. Hok bini sorang tak kena aku bini tek. Mu bunyi sedap dah oh. Bagi bini pak tak ada supa tu eh. Gi mah bini muda nak tengah menyelak itu. Klik ngam bini tua nak tengah menapa nyamuk. Tak ada tempat nak gi. Sutaya gi mana? Ngako nak sejek. Bau napa? Naik pukul berapa tek ime? Pukul 12:30. Nak sih, mari buat apa? Mari berdoa. Muka tabar tepat nak bergantung lagi. Goyak pia lagi dah. Habis tepat dah. Masa dah sejak berdoa tapi tabir tu. Ya Allah. Susah. Ya Allah. Oh, gimana ini muda nak tengah menyelak itu. Kelik dengan ini tua nak tengah apa nyamuk. Tak ada tepat dah. Ya Allah. Kalau tak capok lah hati bini ku dua orang tu. Kasih saya kepada aku. Ya Allah. Susah lah aku. Duk sara tu dah. Lelaki tabir kuat pada ia ada lagi. Ada seorang lagi lep lakit tabi bunyi. Ya Allah. Aku tak ada tempat dah. Ya telah. Ada lagi kuat ada aku. Dia kata, ya ni kuat dah. Ya. Dia saya lep lakit tabi pak. Kena hak saya, hak bin dua. Gena weh. Lah. Gena murah tak sedap. Aku dah. Aku kata lah. Ingat lah. Kalau ada sang kita mengajak ajak bin dua. Apa ya dah. Ya deki kita yang nampak kita senang. Jangan harap apa tu. Nak pergi senang. Dia sepah dia tu lah. Tak boleh tidur. Lepas tu lah. Apa nak raya? Nak raya katanya. Semayanya kita semaya ni ke. Melalui mari pada susah belakang. Orang yang mula ismaya. Orang yang mula ismaya subuh. Ah, pergi dah awal. Orang yang mula ismaya subuh. Siapa dia? Nabi pun mula ismaya subuh. Jawab katanya, mulai Nabi yang mula ismaya subuh ialah kena kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi adalah orang mula ismaya subuh. Kena we ingat kata, klik semua cucu tanya nak jawab we banah kata. Ni cucu klik ceh. Gapo? Orang maya mula-mula subuh ya. Eh, tak silap kau. Dia dah nak bau dah tu. Dewa tak silap kok. Cik yang nak bau dah tu. Yang silap dah. Hebat yang kata gitu tu. Nah. Orang yang mula ismaya subuh. Ialah kena kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Buku apa Nabi Adam ismaya? Buku apa? Jawab kulih kerananya. Nabi Adam ni. Hawa yang terbaik daripada syurga. Allah Ta'ala perambak terbaik pada syurga. Tujung daripada dunia. Yang terbaik mari dalam kegelapan. Dalam syurga ni yang cegah. Tak ada tempat gelap. Maka terbaik mari. Tinggal katuk di riwayat katanya. Katuk di tubuh ada tu ke. Katuk dengan daun kayu. Khuldi wah kayu. Daun kayu. Oh, sampai tu tak pelik. Fak kita memang mabuk daun kayu sekarang. Tok cek kita ya tu dengan daun kayu dah gitu. Nah, mula-mula Nabi ada tu pada surga tu ke? Ya pakai daun kayu. Ya pakai daun kayu. Turun siapa di atas muka dunia pak? Masa tu ada sorang ya ada. Manusia lain tak ada. Tapi benate ni Allah Ta'ala buat persiapan mari dah. Benate tu buat dah.
maka hawa ada turun daripada dunia pak. Benapai ni tak ada pihak nak gib zairah Nabi ada. Moga Nabi ada orang salah. Moga Nabi ada orang dosa. Pihak nak gib zairah. Sebab kita ada klik gok orang. Tak ada pihak gimana. Walaupun waris kali pun. Kenapa tak gib zairah maya. Alah kurang sikit weh. Moga klik gok. Nampak tak? Maka. Dok ramah-ramah tu deh. Siapa dia mula gib zairah weh? Kejir. Kejar gib kecek dengan lemu. Hei, lemu. Kita gib zairah ada. Ha? Ya bau tu gua ada dunia. Hei, mungkin aku tak mau. Geng. Orang nama salah dengan Allah Ta'ala tu. Duk tepat sedap cekak ni. Hamad tu. Hei. Ha. Mula masuk zairah Nabi ada. Ialah kena kepada seekor kejar. Kejar masuk zairah. Kejar lagi. Assalamualaikum. Kejar wisalam. Nabi ada waalaikumsalam. Mana kerja? Lah, ya tak ingat. Aku main berziarah mung ni lah. Kena kesik ke dunia ni. Oh, Nabi ada kesik. Muka duduk lalu nunggu dengan Siti Hawa. Siti Hawa perak kabak ke mana dia sore. Nampak tak? Maka kecek-kecek gimari. Nabi adanya ambil daun kayu hak dia tu. Wih kepada kerja. Ha ni sunat ni. Kita kena mektek sunnah Nabi ada. Gapo? Orang mari di rumah pak, ada apa ke? Jangan wede tetamu kita demai menanyu. Ni ada juga kita gi moyo, malah tanyo, pak ai lah no, pak ai lah no. Pak nasi deh, akan nasi deh. Eh? Pak nasi lah no. Kafe rok, kafe rok. Kenapa pula? Oh, nah, Nabi ada ni, hawa kejar ke sahabat pak, ya ada dalam kayu. Pernah akik dalam kayu wis lalu dah. Tak kecek banyak. Supa tu, apabila tetamu mari rumah kita, pak cepat di atas kita akik barang bila. Kalau ada air tawar dulu. Jangan widak, widak lama. Ni tuan rumah cina kekoh makan cier. Dua tanya, apa kafe deh? Kafe deh? Bagi tanah ayat tu, ho, pun apa pula. Oh. Nampak tak? Ha? Adewi. Ada widak kayu. Kerja makan daun kayu hok Nabi ada tu. Bo kerja makan dah. Kerja klik. Allah Allah Taala witu bo kerja bahu sedak. Sebab itu kalau kita mengaji kitab fiqh, minyak bahu kasturi yang berharga mahal sekali duduk di mana? Duduk di pusat kerja. Duduk di pusat kejar. Kenapa? Kejarlah orang mula makan daun kayu syurga daripada Allah. Kejar kelak. Bahu sedak tubuh kejar. Dulu tak ada bahu apa. Hawa pergi makan wah, daun kayu, daun kayu Nabi Adawi tu dah. Kelak bahu sedak. Maka fok lemu, fok kebar, fok kami mari lah. Hei, kejar. Gena bahu sedak itu lalu mu eh. Ayah tu aku pergi jumpa dengan adek. Pakai nombor sedap. Adek aku makan dengan kayu. Oh, wow. Hei, tahu apa tangan tu dah. Fak lemu, fak kebal, fak lemu. Oh, pakai gini nabi adek lah lah. Bau di. Assalamualaikum. Wow, saya kau panggil lalu. Ingat lah. Nak ingat tu. Kalau assalamualaikum, panggil nak pergi ingat lah. Fak utik kerap. Baru tak kerok dengan metak bertek. Yang mari dengan kong. Dulu. Kalau assalamualaikum. Ini orang dakwah. Nak menusuk lepai yang cepat-cepat. Yang ajak keluar. Yang buat main. Ada budak. Nah, amai mari assalamualaikum. Orang tua yang tahu tak amai mari. Tujuh lepai duduk dia. Anak yang lagu. Gapa cik? Duduk dia. Orang dakwah mari. Pakal dia tanya cik. Ya, tak cik ada. Budak pun tu baik. Orang dakwah tanya. Ha, kena ayah ada tak? Ada tapi suhu yak tiyo tak ada. Budak tu pun. Nah. No ayah saleh. Saleh pun kena mengaji nah. Kalau assalamualaikum, orang dakwah. Kalau assalamualaikum, berter duit. Kena ingat lah. Dia mau ingat malah. Kalau kita duduk rumah kalau assalamualaikum lanjut deh. Kita kena turun cepat-cepat. Tu sapak gi dakak ya gang, kita masuk dakak dia. Allah, terima kasih muimahku. Ha kena. Aku nak kata nak pergi mahmung. Nak pergi apa? Nak pergi ketai duit kita ketai dalam ni. Buat lama kau mahu dia. Serius juga. Kita ketai dalam ni. Dia baru senyak dia apa? Kenapa? Fok lemu kebar. Pergi jumpa dia.
Sudah kecek dengan Nabi ada apa siap? Bawa nak kelek, ada terlupa akik. Ada tak ada uwi dalam kayu. Mula tanya, Pak, nak ada ke dalam kayu baik-baik? Knock it down. Nabi ada ambil dalam kayu uwi, tapi lemu kebak kami makan ni dah. Tak ada bau sedap, bau busuk. Kejai makan bau sedap, lemu kebak makan bau busuk. Kenapa? Hagi tragedi sini jebaklah ni lemu. Kambing tak nak kecek lekat apa tali. Kenapa? Pakak kita tanya Nabi ada. Ada. Hei, kok mana eh? Kejai makan dah kayu hok muwi bau sedap. Wah apa fok ku makan dah kayu hok muwi tapi gena bau busuk. Nabi ada tanya Allah Ta'ala. Ya Allah, gena dah kayu tak sama. Nabi Allah Ta'ala katanya, wahai ada. Kejai tu ke? Ya makan dah kayu mu tu ke? Ya tak nak di dalam kayu, nak berzikrah mu. Ya ikhlas dengan mu betul-betul. Tapi lemu kubah kami, ya berzikrah mu juga. Tapi ya nak kepada dah kayu. Aku tukar jadi bau busuk. Supaya kita. Kalau mari sejek malam ni, terjual lain. Boleh tu. Boleh taik, boleh gapa, boleh bubur. Boleh nasi yang kita makan saat ni. Ya duduk di kita ikhlas. Ajar kita. Gapa kaisan ni? Ajar kita wi ikhlas. Dan ikhlas so Allah Ta'ala wi hamulah. Nampak tak? Tak situ dulu yang pertama sekali. Hah, kait tu. Orang yang mula ismaya subuh. Wi ingat atik. Siapa dia? Nabi Adam alaihi salam. Klik ngapa atik? Klik setelah kita belajar jalan. Orang yang maya subuh yang pertama Nabi ada. Orang yang maya yang pertama Nabi ada. Subuh tu Nabi ada. Mengapa atik? Okey, tanya lagi mana cahaya? Nabi Muhammad mula Nabi ada. Menjadi gitu eh. Kali gitu. Kupo Nabi ada. Allah. Hey, dunia ni gelak ni. Cuba tengok varietas gaya. Api mapoh tak ada siapa saja. Beriuh dah. Oi, api mapoh oi. Nah itu ke? Tu api mampus je ya baru. Bagaimana gelak dalam kubur. Sampai tu Sayyidina Ali katanya. An-nasu niyam. Manusia ni tidur. Iza mata. Apabila kita mati. Embatahu ya baru ledah. Ledah hak semati. Ledah selepas pada mati. Tu ledah semati. Lain dia jenegah. Lain dia tidak mengigal ni. Lah ni kita mengigal ni. Kita tengok cara. Ada belakang ke? Ada dengan rumah, ada dengan bini, ada dengan anak, ada dengan harta cukup. Dia mati pak, ada apa tak? So kata apa? Nayuk mati pun. Dia mau toko. Dia tak nak kuat batal. Ada apa? Ni nayuk kita cari dia batal. Wih dia sikit. Dok. Muka nak mengigal. Kau mengigal tu hak kita belakang. Bini hak kita, harta hak kita, rumah hak kita. Dia ledak pak. Tak ada. Batal-batal pun tak ada. Ada tidak tak latar. Atau hakikat kita semati. An-nasu niyam. Iza mata embatahu. Manusia ni tidur. Apabila mati ni, ia ledur. Habis tu lekru. Ini roya abu mati tu barulah. Rabbana abasarna. Wasami'na. Farji'na. Na'mal saliha. Inna mukinun. Minta kelik sebenarnya. Muka ledur dah. Pak kita nanti Rabbana dek ni okey. Maka Rabbana lef sejik lo ni lah. Fak kita weh. Pi Rabbana weh sungguh buat sikit weh. Akik tangan piyap doa tu. We nampak nak sikit lah. Eh. Allah maafin. We nampak nak. Ni akik tangan tu dah berhati ke seka. Bila-bila cabut bulu hidung. Bila-bila upih tangan. Piyap kena beri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maafin amin kulli bala idus. Allah. Hei, biasa tengok dia minta bagi keraja tak? Minta bagi keraja dia pun tangan kena mulai. Adak dia, akik tangan letak. Cara minta jumpa pada raja. Cara minta raja lah, tupu tangan. Pahala ni kita minta doa dengan Allah Ta'ala, minta lah nak. Tapi tengok. Habis tu pada ikhlasak kata ginilah. Mu nak tahu kata tu saya terima, tak terima. Nak tengok, cek kita terima ke tak? Dia minta duit di cek kita back tu. Kena di belakang, jangan nasi kamu. Itu lebih tu nak beli wakak estro ni. Cik akan main dekat aku, tak apa. Minta apa pun orang kaya. Lalu kita minta doa sebab orang kaya. Tak tahu kata apa nama. Kalau dia belakang nanti amis tu. Apa nama nama tak tahu. Kenapa tak? Kita ugamu kena janguk. Ugamu kena comel. Tamu semaya. Semaya ni ibu heret rezeki ni. Semaya ni adalah habu heret rezeki duduk di semaya. Tengok.
Lehok lain tak ada. Tapi leh semaya minta rezeki ada. Mana antara dua sujud? Rabbi ghfirli warhamni wajzurni warzukni. Tengok gitok bak minta rezeki tok leh semaya. Leh semaya wig apa? Minta sehat badan. Allahumma ighfirli warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Minta kesihatan badan. Kesihatan badan doleh semaya. Rezeki banyak doleh semaya. Leh semaya son cukup lekat. Nak sehat badan dok leh semaya. Apa tak? Habis kita tak percaya. Dia mengatakan nak sehat badan duit kayu bersikap. Belilah bersikap pakai kayu. Engkau percaya? Tok imeh pun kayu. Tok kotik tak nak bergajak dah. Ada banyak asal nak tengok dua gitu. Kayu bersikap. Engkau percaya kata kayu bersikap sehat badan. Apa tak? Mereka tak jok mohonnya ekor kau. Dia ayat kita. Hei Karim, kayu bersikap tak sehat badan. Dah. Hanya tak sehat. Sayang kita sebagai di jabat. Ya kayu sikan naik bukit lah. Jatuh bukit tak. Tak sehat apa kelan ni. Duk kecok ni. Buku kayu sikan lah kau. Kenapa tak? Dalam semaya ni sehat badan. Dalam semaya rezeki. Nak rezeki murah. Dalam semaya. Maya apa rezeki murah? Maya. Oh rezeki murah semua. Pak lokau. Tak punya pakai agi pun. Hei. Tak tepok pun sahwah. Muka boleh ke? Kenapa? Lah ni kita tak kena harga semuanya. Harga semuanya Allah Ta'ala tak winapak. Oh, kalau Allah Ta'ala winapak pahala semuanya subuh. Allah Ta'ala winapak semuanya mengorek dah. Fak kita semua tak buat remuh dah. Sejik tangan ni tak padan lah. Ni mujur Allah Ta'ala tak winapak boleh mari duduk ni. Kalau winapak tak nak duduk mana? Tak ada mahabih lah kena-kena. Tu yang nak pilih. Allah Ta'ala nak pilih. Apa mana orang beriman yang kita baca semua ke? Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihin. Apa orang muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaib. Sebab orang takwa tu yang percaya dengan benda hak tak nampak. Tu orang muttaqin. Kalau kita tak percaya dengan benda hak nampak, tu bukan mutlak, itu kafirin. Orang kafir yang percaya hak benda nampak. Kita sekarang pun percaya dengan benda hak kita nampak juga. Tak jauh mana dengan iPhone Aiden. Nampak tak? Lepas maya nampak apa tadi? Tak nampak apa. Tapi janji yang Nabi dok lain ni. Hak tak nampak tu mutaki. Nampak tak? Susah. Deh, boyo susah sangat, ya gi mo raja. Ya gi mo raja. Gi oyak raja kata raja, tak ada ke kerja-kerja we ka amo atik nak kerja sebab amo tak ada kerja duit tak ada. Raja kata no, oh boleh. Tapi kerja ni penuh belako dah. Sapu sapah pun ada orang buat dah. Beki pabungo pun ada orang buat dah. Basuh kereta pun ada belaka dah. Raja kata ah siaplah. Aku nak cari kerja apa we kat munga. Muka kerja tak ada. Dia ni minta juga. Hei raja ikutlah kerja apa. Asak mu boleh kerja. Amu duit tak ada. Apa tak? Raja pun. Raja kesebelah kepada orang ni. Raja ajak lagi. Hei. Gimana raja? Mungkin tujuh duduk lekoloh. Raja wak koloh sebutin. Deh, raja giduk lekol atau raja wak kolo. Nah, raja duk lekolo. Mako bat itu kalau kutik-kutik stagi apa? So kutik kon ni belik. Nah, kekana sudah kita kutik nah. Kalau kutik kon ni belik, kita nak mengajar le demo. Tak ada kita dan pada ke raga demo tu hok nak kala duit, hok tu nak tambah duit belik cik. Nah, titagi. Amun nak kecek hok mo dulu sudah. Nah, tak ada apa. Raja. Raja ni habis kerja dah, tapi raja kesiablah kepada orang ni. Raja panggil wak kolah, raja wak kolah sebutin. Dalam kolah tu raja buat. Nah, raja panggil, "Hei, mari. Mu nak kerja sangat ke? Ha? Gaji aku nak widimu sehari 500 ke. Mungkin duduk dalam kolah. Lepas tu, buat apa raja? Mungkin duduk dalam kolah. Lepas tu raja wiraga sebutin. Wiraga. Wiraga apa? Suruh timur ad dalam kolah ni.
Timo dengan apa? Timo dengan raga. Teke, tak apa. Oh, ya percaya aku raja semua dia ni. Turun ke dalam kolah gelung, ambil raga tu. Gelung, ay. Rana tu baik apa? Titik. Nampak tak? Gerak. Balah tu, sahaja lah tu. Sapi sudah kerja pak, ambil di pukul apa, sudah pukul pak. Sudah kerja pak, pop, gini raja. Raja wik gaji ni mahu dia mengatak kau. Pagi saatnya pula. Balah tu lah kerja dia. Kerja apa? Wak raga, giduk lekolah, timu ayat dengan raga. Nak tanya dia, nak habis tak ayat lekolah tu? Nak habis tak? Jawab kata tak habis. Nampak tak? Balah tu. Lama kelama ayat duduk gara, ia mikir. Orang duduk ni mu ayat lekolah, mikir. Aku dah wak bini ayat tak habis ni. Alih-alih. Kenapa tu? Kenapa? Esok kena pergi beledi. Wabak. Esok kena pergi beledi. Nyoklek ni pun teh beledi sungguh mari. Brung tu ada kalau pak gerung, gerung, gerung. Tak siapa saja. Habis sekolah. Raja mari. Raja kata ni. Habis kerja emu. Klik. Mung kerja habis lah. Kena raja. Aku mek mungkin tak lekor lah kuwi raga. Supaya tak mungkin air habis. Selama mana muduk kano. Selama mana mungkin duduk cakuk dengan air habis. Selama tu ku gaji ke mung. Hari ni gaji tak ada lah ke mung. Kenapa? Mutimu air cik habis. Gapa kita. Learning jaya percaya otak kita. Otak kita koyak gapa? Otak kita koyak kata. Kalau semaya tak ada boleh gapa. Besok semaya bagi motong. Allah Ta'ala tak mungkin nampak. Percaya kepada janjian Allah. Percaya dengan janjian tu. Apa hak tu buat? Percaya kau dulu. Nu kita nak tiba gaji dia. No, ayat kata, kita yakin dulu. Kau. Percaya tak kau. Jadi buat i'ah. Dengan amalan semuanya, jadi buat i'ah. Apa tak? Seorang itu pakai. Seorang tok pakin ni ayat kata ke tok babo yang tak ada gigi ketuhan lagi tok pakin dengan babo. Dia nak mengaji dengan babo dia kena merenih semata. Mengaji mai benda munggo tak ada batas. Kena berenih lakah sungai. Nak mengaji lakah sungai. Ngaji bahasa, klik ngaji bahasa, mengaji bahasa, klik ngaji bahasa. Su tak ada. Tanya babo kok ya? Kata babo. Tak ada ke ayat-ayat we amo boleh berjalan tak ai atik we. Tak ada we. Mari mengaji, pembahasa klik ngaji, pembahasa main mengaji, pembahasa klik ngaji, bahasa. Tak ada ke babo ayat-ayat we amma boleh berjalan tak ayat. Babo nak kata tak pandai, apa babo juga. Babo bahau. Babo bahau. Babo te no, nak mun nak berjalan tak ayat. Ada depa ayo. Puak ini apa? Gini. Pia mugut tepi sungai. Mu akik tinggi molek, kakik tangan molek. Pamu baca. Baca apa? Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pamu niat le hati. Allah Taala kuasa. Ai tak kuasa. Aku nak jalan tak ai ya Allah. Mu ayat itu kau Tuhan. Setara tu ya Allah. Muga babo bo ya wei papah gitulah. Napa dak? Tapi tok pakai ni tok email deh. Yo percaya sungguh babo dia. Tak ai tak ai tak 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 tu. Nak jalan tak ai ada satu jalan. Dia pergi babo ya. Gapo? Baca iya kana budu wa iya kana sta'in. Niatlah hati Allah Taala kuasa ai tak kuasa ku nak jalan tak ai. Babo depan dok pitu nate abu mek lawak gulung isar tengok dia ni nak dok berenih dah tu. Oh tok pakai yo mono yo tok pakai ni ingat ya tak percaya kok ai percaya babo dia so. Tok akhir dah. Kalau ikak pelari jangan main-main wasto tu. Lari main kalau babo tak lari habis wasto tu. Ya percaya aku babo ya sore ya tak kira di mana. Kapun lari tok lah dek aim dah ada. Tak ada apa. Tok pakai ni berjalan sapa di bis sungai apa akik tangan tinggi. Muka percaya hok babo ya ya. Tak ek tak ok tak ada was-was tak ada sok ragu pada. Baca lah weh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Patuk pakai. Baca pelek-pelek. Menggotuk pakai. Tak ada ngakrak. Ada malah. Iyaka na'budu wa iya. Untuk pakai. Nak malah mana? Kaki cak tak apak. Jalan lagi perak. Pop, 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 pop. Babo duk tahu rumah. Mata yang belalak mata. Mulut yang ngangol lah.
Weh. Jadi berat. Walah goyak bawah hau. Ada oyak sungguh. Tak ada kali. Tapi tak ada. Jalan-jalan tak baca tu. Tak ada lah. Dek. Tapi hawa dia mau tanya. Bapa pun goyak. Kih daripada puco. Daripada tuk pakai dia percaya. Hak bapa dia goyak. Tak main mengaji. Jalan tak pula tu. Budak tu. Bapa tanya. Hei. Jalan tak ai. Oh. Buat ini. Bapa tanya. Buat ini. Lah. Amu baca bapa ajam kan. Lah jadi deh. Enggak bapa pun koyak bapa hau gitu. Lah. Alhamdulillah apa. Bapa nak terat. Pukul 12:30 malam. Bapak pegawai speaker, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai tok pakai semua tidur-tidur wek was ki. Dia takut tok pakai bangun tengok dia berene. Tok pakai bakal kat tidur mapuh bus mana tu dia. Muka bapak besar tu tidur wa. Babo baung kuro belah male. Baung pak bukan bangun masa nah, hapas jadah maya tahajud dulu. Allah, minta doa ya Allah. Wikul berjalan taat ya Allah. Oh. Sudah pak cawak bulak jak di rumah lagi babo. Kerkum 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 sapa di tepi sungai pak babo. Aku tangga tinggi. Pak makhrak babo lebih ada tu pakai baca bono mole. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balah manu yo aja tu pakai dia balah tulah dia buat. Sudah pak mek kaki cak taai bunyi gelung. Bunyi tolong. Tolong. Nak tolong kena tok pakai mapuh bus. Tok pakai muka yang besar juga, tok pakai sing mau tidur wak wa. Tok pakai tak ada pian tolong. Pagi esok nung demo temu babo, pelapo mapuh pak babo. Gapo no ya? Keyakin ni tu stago babo bah hau tok pakai percaya tu heda. Hani Allah, Allah Taala tak bahang sama sekali. Innallaha la tukhliful mi'ad. Aku tak salah di atas janji aku wik pada kamu. Tapi geno tu tak wik kita. Nak tanya kita sungguh stago mana dengan Allah Taala sekali? Napa dak? Lah ni kita dengar ragu. Pak kita bila te? Pergi sekali ni buah. Tak leh buat tak leh klik lah. Tak mau lah. Dok kerja agama Allah. Hei kalau gitu Nabi ada tak doa siapa 40 hari lah wey. Nabi ada doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lama mana? Riwayat setengah katanya 40 hari baru Allah Ta'ala terimakan akan doa dia. Pak nak tanya, fak kita berdoa dengan Allah Ta'ala berapa kali? Hai? Berapa kali? Nak kena tahan ke? Apa? Anak omong nak jemput tahang ni. Hab doa lah. Ya klik doa malam tu. Lepas tu dah. Lepas tu kena. Tadi doa apa tu. Ya ni ya kau. Ya pun kena bersungguh lah sikit. Ya tak boleh gaduh. Hei. Nabi kita ajar dah ke? Al-ajalatu minas syaitan. Bermula setengah pada gaduh kepoh tu ke? Setengah daripada pakai perangai syaitan. Doa dengan gaduh-gaduh. Doa pak hawa tak boleh berhenti. Tu perangai syaitan pada tu. Al ajalatu minas syaitan, gaduh gepuh daripada syaitan. Semayang yang gaduh syaitan. Allah Allah. Ada semayang di rumah tak nak bergecek dah ke apa? Allah Allah. Walau itu. Allah Allah. Baju-baju pun tak ada pakar. Bukan pak tanya bini dia, mana piah aku? Ya ya tanya bini dia, piah dia ya tanya bini dia. Bini dia kata, tak tujuh tu. Gimik punya, gimik lah punya. Kamu nak bakar tak selik-lik laki. Aku dapat lurah. Allah. Pak, nak tanya. Lah ni kita wik kepada Allah Ta'ala. Kita wik isi ke kita wik tulik. Tetra tanya buat kita. Kita wik isi ke kita wik tulik. Lah ni kepada Allah Ta'ala kita wik tulik. Kerja kita, kita wik isi. Hak kita, kita wik isi. Hak Allah Ta'ala kita wik tulik. Cuba tengok foto menek, foto nebe, foto apa tapi yang lagi peracung. Oh, baju gosok cili cing. Baju ke? Sengah lah, aduh, sakit aja. Bahang sedap.
Hamu kena lagi beracun, lagi hot dunia. Mari semaya weh. Bagi aku nyau. Ngagetoh pisah lek belake. Mudah-mudahan dia Allah Ta'ala yo. Mudah-mudahan gitu ya. Apa tak? Maya minta weh baju ada aku tu minta je. Ni mari semaya pakai baju liwopu. Kita lek belake tak ada kerja apa, duk baca hijau baju ya tu. Liwopu. Aduh bola apa ya nak? Sepak buah kena kedok dia ni. Ada main bincang. Kerana bahawa kita tak fundam. Ya kena ada-ada. Dalam kitab pelita penutup atau ta'limun muta'alli. Cara heret rezeki yang pertama. Nak dapat rezeki yang mudah. Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki pada usaha ini. Gapo? Mari semaya belum pada orang bel. Dia boleh buat hati. Orang tak ada bel lagi ya mari dah. Itu adalah anak koci bagi segala pintu rezeki ni. Orang tak ada bel lagi ya mari dah. Nak cari mandu. Heh? Kita lah ni mari piano, demo komak. Tu ngak asak wokok yang keteng mari. Kada lagi siapa kalau fat ada demo komak. Komo pada ada tu be teleng asak dia tu. Ada setengah yang mengoh tu bang. Amo komar lah. Allah tu baik sabula. Ya takbir tapi kita Allah. Hatu, lo ni kita we tu le ke ulama. We udah jadi. Apa dah? Amo ingat Argentina amo. Ya bisa ke amo so beli kesadai. Bayi beli kesadai beda. Ya, kesadai apa? Pumpui, jamai dulu. Pumpui. Lo ni darak kita ime weh. Pumpui ni dah nak gila lah. Kita pun gaduh tu beli kesadai. Beli kesadai waklek lah weh. Waklek weh gitu. Ha? Kesadai. Luak roti, cicah roti pagi-pagi ya. Orang okay, tina mau pergi kesadai pak. Pusing-pusing tengok pak. Dia kata. Dia tina. Dia taklek. So, Allah taklek. Kata-kata apa? Kopi kepek. Kopi kesadai kepek. Pak orang tino tak sedar. Pala hak tu tak nak makan kopi. Kopi ya kepek isi dalam tak ada kepek. Tapi hawa luar kepek tak ada orang nak dah. Lo ni tak ada. Lo ni semaya kita dengan Allah Ta'ala. Balah mana tu? Nga kepek, nga bedok ada belakang. Pak bagaimana semaya kita tu nak terima? Kenapa tu tak terima semaya kita? Wapa Allah Ta'ala tak terima doa kita? Hati pun tengok kita wik kok tu wik baik mana? Allah Ta'ala yang nak boleh. Tu nak jangan. Nampak tak? Bukan kata Allah. Manusia apa yang nak molek. Nak hak sempurna. Dia tak sempurna orang tak say. Orang tina seorang. Jangan hidup macam. Perak. Mata kelong. Molek lah. Tubuh licin. Deh. Tubuh tinggi lepas. Betis serah. Pohon lepohnya. Dada tu. Bukit Jabal Gubus. Molek lah kau. Tapi tak tahu. Demo nak dah. Hai, teme nak dah. Hai, dah ada gila babi. Tubi alio sore. Teme nak dah. Tak ambo. Wala hajangok, jangok pada tak sempurna. Hai, learning kita we kepada Allah Taala. We juga tapi we hab berai. Nampak? Pas maya sekali. Kalau kita tak tupai dengan jemaah sah, tak ada jales. Maya kita nak sempurna. Kalau tak tupai dengan jemaah lah. Mohon maya cuma oh dah pepunah reka yang belana. Tok pakai wak mo. Maya dah ni kecek dah ni. No ya tok pakai tu. Sama dak atas ya, ya dua orang ni yang mari ya masbuk eh. Mari lek belakang sama dak atas ya. Hok sore ni puak atas ya, hok sore ni puak atas ya dekat mereka tu. Kita sudah semaya dah dak belakang dak tengok. Ya ni wis salah lo. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah wis salah pak. Ya gi bisik ngah tahiyat tak sudah lagi. Kok sore ni. Kita lek belakang. Hei. Untuk kejak apa dak maya? Dak ali apa dak yak apa ni? Pada-pada selesai. Ah, doyak dia satu kipas. Soalnya atah, tak ipah tak. No ya kata, no saya hok molek, hok mano. Hei.
Terakhir kita tanya apa kita. Sekak dok semaya sekarang. Hok molek, hok mana tahu ke dok. Tak tahu ke mana lo ni kita ni. Sungguh maya. Maya yang tak mengaji. Nimpu satu kau yang masuk lemah gulungnya. Orang melengoh-lengoh dengan semaya. Semaya tapi tak nak mengaji. At-tahiyah ya tak angin itu. Ada. Atau orang suruh tak angin itu. Ya tak angin itu. At-tahiyah pun apa dia orang. Buku tak mengaji. Buku dengan ramak. Ingat tarunnya. Wak dengan amal dengan tak mengaji. Tuhan tolak. Eh? Ya kita mengaji lah Syekh Eke Ibn Ruslan. Dia kata nak. Fa'alimum. Bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abadil wasan wa kullu man bi ghairi 'ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la taqbalu. Satu syair fa 'alimu makabbur mulo orang pandai orang alim lah bi ilmihi dengan ilmu dia belajar tapi lam ya'malan ya tahu amal banyak fak kita ni panah belakang. Tapi tahu tak kata semaya awal-awal ketu ni? Tahu tak kata sahwal boleh pahala? Tahu tak? Tahu tak kata dia takbiratul apa? Dia takbir apa lagi? Takbiratul ula sekali kata imam pahala besar. Tahu tak? Tahu. Ai mari dah. Nu, lakas. Yo golek fo panah fo nei cai dak belakang. Tinggal fo anak suwe, dak ape pamula pati ho bo betul. Nampak tak? Banyak kita ke panah. Tapi lam ya'malan. Tak sewa. Maka orang ni kok mana ni? Ibn Ruslan kata ni. Mu'azzabum min qabli'ub badil wasan. Di hari akhirat. Orang ni masuk dengan kau. Kena azab dulu. Lebih pada kapis semua galon lagi. Dia buat sedap ni. Dia buat sedap dengan kita orang panah ni. Kau dulu orang panah ni teruk sekali ni. Tapi sebalik. Wa kullu man. Bighairi ilmi ya'malu tiap-tiap orang yang buat amal tapi tak belajar. Tak belajar. Duk semaya sekarang apa tahu? Duk ngaji pia. Ha, kalau buat ke tanya. Ya. Sekarang duk semaya sekarang 40 tahun orang duk semaya. Bu mengaji pia. Babo mana kata koyak mu semaya kena. Babo mana kata patiho kita baca betul. Biasa betul ke dia? Dak, duk patiho ramak dia tu. Pasal kalau tu imam buat perakat assalamualaikum ha kita gini jemaah naik awal sikit tu betul Fatihah tu bakal tak naik dok dia. Dia takut betul Fatihah dia. Lama dah dok ih dinasiro. Ih dina dia takut betul. Nampak tak tu? Hai, apa nak misak demo tu? Nak misak demo tu. Ya ni buat kereta. Geto kita gini naga deh. Ya ni buat kereta gini naga. Hai, tak ada lah kau faedah. Tak ada tepuh orang. Kena molek ya wak. Tak ada lah kofai dan tak ada tepuk orang. Okay. Molek. Cot pun kena pada tempat. Datang tes dadu mari. Dadu buka suruh itu ke itu. Perah. Dadu tanya. Hei. Baik kaki mu dah tak? Dadu tanya. Baik kaki mu dah kedau? Kita jawab. Tak ada. Perah. Mu nak igak ni. Hai. Igak apa mu? Amu tak ada tepuk orang. Okay. Amu tak ada lah kofai dan. Amo nak tanya, dia tu baik kaki tak ada, tak ada lah kau faedah, tak ada pun. Kena igat tak? Kena igat tak kata? Kena igat tak? Igat buku apa? Buku apa igat? Buku apa? Buku apa? Buku apa? Buku tak ada baik kaki. Lah ni kita ada semaya tak? Semaya dah? Betul lah. Lek patihah pun baca, rokok pun sujud. Kena maka. Tapi baik kaki dah tak gay. Hai? Weh cengak baik kaki ni dah kena lagi. Hai, duk ngaji dia. Ha. Sosok nah, kalau nak main sungguh. Duk puasa sekarang, duk ngaji pia. Duk mana junuk sekarang, pia koyak kata manis. Kena duk gamuk sekarang. Hai, anak 4, anak 7 dah saya kata kau, duk mana junuk. Tapi duk ngaji gamuk lagi, puasa sah dah wek ni. Hau duk takut wek tu, takut ngaji gamuk. Tapi mujolah ni ada laisau. Ha, tak itu kan? Tua tak anak awak tak pandang mungkin dengar ada babon jawab tu. Oh, orang lain mengaji berakhir. Tapi mewe, orang dunia sekarang orang dunia berakhir mengaji. Lebih gok gini ngaji kamu. Amo gejala kena masuk dalam yame. Eh, tak masuk yame. Oh, bunyi tepi tu dah pasti abos tu kata. Ha. Abos tu mengajar dalam yame lah weh. Allah kata fuk ni begok pun dengan ceramah.
Bo kali tak dengar balik begok tak tubik ni. Lehti kita dok ngepai. Ha bunyi suara apa sok cerak. Dan kita semua kena nak mano koyak ni. Tecek suara apa sok. Tidak berhati tepi atau apa apa suara rekam. Dok sebentar yo. Hok mo sirilah we. Ha ni suara kaling kuah aku sirilah lah we. Kita nak tubik posisi tak kok temung tu we nak dapat tu. Napa lo? No eta orang lain dia suka dengan mengaji. Dengar orang mengajar. Kenapa? Di alhamdulillah sudah satu keutangnya dak orang suka main mengaji. Dulu kata ikai pasal lagu. Ingat tak? Kita ikai zaman dulu pasal lagu lah, lagu India cicu. Lo ni pasal ceramah. Allah kriya apa kamu? Huh? Kita dak mutu kita punya. Bagi sawa ummu dak ceramah. Tak kata ikai. Dan tersiap pun gini. Tok tu kata-kata, yeah, kita wapatan. Dia menusuk wapak itu, wapak setia. Takut temu tuwe, takut tuwe wak kereta. Ha, tu tuwe ceramah di situ tu. Allah lalu ke kapukmu pasal ceramah orang lain pula apa weh. Nak oyak kata sekarang. Apa itu? Penting di atas kita belajar. Maka kedok orang belajar. Salah, tu tak kira salah. Weh nama kata belajar. Salah pun tu tak kira kata salah. Sebab awak kata di belakang itu dia apa? Dek peng apa? Dia tulis apa di belakang beleng? Ha, memai hat kap. Nampak tak? Dia tulis memai hat kap. Jatuh lepas hari orang tak buah orang nak tulang. Dia tak kata memai hat kap. Kena ada tak pai kita pai mengaji ni kena we ada. We usaha mengaji. Nampak tak? Jangan kita duduk lepas pada orang tak mengaji. Orang tak mengaji, kalau wak tak kena pun salah. Salah dia tak mengaji tu. Sebab itu, nah masjid kita ni, we ada mengaji. Nampak tak? We ada mengaji. Helah reti dah pun mari. Jadi wak sedap. Nampak tak? Jadi wak pandai gitu. Kita kena berasa kata jiwa. Mengaji wak apa? Mengaji nak lepas kita daripada kesalahan. Hatu. Maka amale orang buat amal yang tak belajar ni ke? Ingat tahu nah? A'maluhu. Amale dia, semaya dia, apa dia, dia buat tu ke? Mardudatun. Ditolak. Lagi pula. La takbalu. Tak terima. Peri. Kosong peri. Sumpah tak ada buat apa sekarang. Habakai di akhirat. Pak palau semaya tak ada. Saya tanya, mu semaya ke tak? Semaya. Pak kena palau tak ada. Oh, mu semaya tak kena. Napa rata nak? Sabet tu, yo besar dalam pelajar, yo besar dalam ngaji. Man aradad dunia fa alaihi bil ilmi. Siapa dia nak berhajat ke kaya ekne sebab kedebe dunia, fa alaihi bil ilmi. Dia kena ada ilmu. Fa piko kaya kita ada ke? Ada tak? Fa piko kaya kita cok wisuak? Ada ke tak? Lagi cari wek mana tahu wek. Hadap piko yang kita cok roi tri darak. Cok pernyak tri darak. Tak ada. Cek hadap piko yang kita tu ke? Papak. Piko. Ya dah jatuh ya Pak Ding. Nampak tak? Ya besar dia ilmu. Al-ilmu imamul amali. Nabi kata. Ilmu tu ke? Tu ime bagi amal. Amal tu makmum. Tu ime ni samkan sekali. Apa tu? Sampai tu dasar kita kena belajar. Wak apa-apa kena belajar. Bawah. Kena cari boleh. Banget jocok mudah kau. Bangang wak. Wak pemuda. Bangang jawab. Hei ikat buat apa mu tak timu ikat jawab sabit ku tak timu repuk nyopanya ya kita tanya repuk pula ya mudah jawab supaya kamu doa amam doa ngaji di mana di ponok dalo jawab. Halo, mulu ajar. Hodo takutnya, wahai karim. Tu ya.
Sebab panala pehela. Oh tu Allah Ta'ala. Kalau kita tak boleh pehel, tak pehel. Tapi nama usho kita belajar. Tahu tak? Oh, ni nak muka lah. Oh, kau pergi ngaji itu. Tak kerti sekarang, apa? Hakal itu sangat ngaji. Takut nak kerti sikit. Kayak gitu. Ya, dah budak anak kita terhim. Ngapa tak lah? Tunggu budak anak ngapa? Mengapa tak lah? Loh, ngapa tak ingat, babo? Hakal itu sangat ngapa? Takut nak ingat. Kayak gini. Sebab Nabi kata ada satu deh. Nabi kata ini. Nabi katanya, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Bahawa kita panggil asyadu. Bersangat tenis. Bahawa sesah di hari akhirat. Orang tinggi di hari akhirat. Ia akan jumpa dengan kesesalan. Hei, sesah dunia ni pun habis gamuk. Ada orang sesah dunia. Orang seorang tu, ia umur 53. Jatai 53. Nyogi bining hak tino umur 33. Jatai 53. Gi bining hak tino 33. Bining apa? Bining malah tu tak tahulah. Bukocok bih te dunia. Sudah ya tidur dengan bini ya siap dah. Hak jatai dung mek pala tak. Amik tangan tak tak kepala. Bukan tangan saja nah. Nyerik kaki nak tak kepala latih. Fikir berat. Ha, dia mahu tergambar, mek. Nah, siapa, mek? Orang mek tangan tok ni pun teruk cekak dah. Dia ni nyuhirat kaki, apa tak tak kepala. Bininya tanya, lah, be. Geno, kriak apa, be? Kriak ke apa? Be cuba royak, eh. Amu wahidah tak kena, ya? Bininya tanya. Hei, amu buat hidayah tak anai nak boleh berkriak itu lalu. Oh, abis tak ada buat hidayah kena molek belakang. Pak abis tak puas hati di mana? Siapa ambil kaki tak tak kepala ni tergerak ni? Nampak sesak. Abis sesak nak boleh amu jadi bini. Abis tak ada. Kenapa abis siapa? Ya, sesak dah juga. Tak, abis cuba royak. Abis sesak apa? Sesak boleh amu jadi bini ke? Tak. Papa sesak buku apa? Sesanya tahu kata sedap baik ni bini aku bini umur 25. Tapi tak ada rohnya pergi khabar kok umur 53 tak email wey. Pun wak menamu. Pak kalau 53 kalau wak mutu nak akik tayar tak rak dah. No wak. Umur muda-muda ni sedap akik tayar. Cuma tengok Fort Wayne tu. Ya wak mutu. Saya ingat sengah. Pak ada dah tua nak apa nak akik tayar. Nak akik tayar, nak bawa mutur balik lah ketika. Apa itu? Allah. Nah, atau sesah hak dunia. Tapi Nabi kata, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Bersangat telah manusia yang jumpa dengan kesesalan di hari akhirat. Orang sesah di hari akhirat. Siapa dia tak ime? Orang sesah di akhirat. Iyalah, rajulun. Seorang lelaki masuk belakang tino ngajate masuk belakang rajul mana seorang mana yang amkanahu fi talabil ilmi fid dunya yang dia ada masa untuk nak belajar ilmu agama di atas muka ya ada masa ni ada masa nak pergi mengaji ada masa nak pergi dengar ada masa nak pergi menano tapi kok mana boleh sesat falam yatlubuhu wala hariya tak buat ya tak tutup. Kalau tak ada masa, tak apa. Kenapa tak? Kita nak mengaji, tak ada masa. Nggak sakit, nggak uzur. Hengok. Lalu ni kita ada masa belakang. Cuba perhati tengok. Ada masa cari duit. Ada masa duduk lagi kedate. Ada masa buah. Ada masa main bola. Ada masa belakang. Tapi masa mengaji duduk di mana? Cari tak temu, tak ada masa. Buat apa biar mengaji mula? Loh, kini tak ingin mengajar minggu ni ke anak? Ah, kau lembu. Ya, ya, siap, siap. Ya, ya, lembu. Ada Allah. Apa kita ada? Hei, loh. Hei, tak ingin mengajar. Ah, weh, kau lembu. Ya, ya, siap. Ya, lembu. Ya, lembu. Ada Allah. Kau sorry, dia pegang beruk. Gila lah. Hei, tak ingin mengajar hari ni. Ah, maaf. Kau beruk. Loh, ni tak tahu kata kita pegang beruk ke beruk pegang kita. Hai, hai, fok pegang lemu nak ayah so. Mung pegang lemu, kaya lemu pegang mung. Wih cerak weh. Kalau kita pegang lemu, kita dem ngaji, kita dem semuanya. Loh ni lemu pegang kita. Sampai tak ada nak ngaji lah.
Hei belah, pergi ngaji. Ha, si Allah ni. Lemu kawai tak nak pakai lagi. Jadi lemu peramu berat lah. Apa dah? Habis tu, selama mana kita tak cari medal, we masuk dan kita belajar, maka ingatlah, takut jumpa dengan kesesalan. Sesal. Mengaji Nabi Wayak dah, tak ada berhenti. Mulai daripada tubek pada perut ibu-ibu, perut ibu, hengo sapa pada lelaki-lelaki lah. Kena mengaji situ. Pak kena tanya, fak kita sekarang, nak mengaji biar nak tahu tak? Kebanyakan fak kita manusia sekarang, pakak nak mengaji. Biar, biar mana nak mengaji? Biar mati, pakak nak mengaji. Mana mengaji? Hatta lekai gitu. Tak lekai tu mengajar. Heh? Mana nak mengaji? Bawa mati tu nak mengaji. Kau hidupnya suruh ni mata hijau. Hei, pergi ngaji tu. Ay, mengamuk aku tak kerti ke? Ay, pandai dia. Tapi dia mati, mak minta apa, kita lekin sikit. Ay, dia nak mengaji lah lah, weh. Oh, kita pergi mengajar sedap, pergi mengajar cahaya lah. Kau mengajar sedap, kau boleh payung. Boleh kaya sarung. Apa tak? Hei, keni jangan weh acak, weh. Amor tangan kelebu air lah. Ni weh keni lah, kat amor ni. Kau tak nak gebu, tak gebu, tak boleh palong dia, mo. Apa tak? Gila, weh. Kita orang mengajar sedap. Ya Abdullah. Hei Abdullah. Iza atayaka. Apabila datang kepada engkau. Al-malakanil mu'akilan. Apabila malaikat mari tanya kamu setagi. Kita orang mengajar ni. Kita nak pesan ke dia. Fala yarhibak. Punya takut lah. Wala yarzi'ak. Punya gerung lah. Fa innalahuma kan so malaikat ha dua orang hang mari tanya mu tu ke khalqau dia makhluk min khalqillah taala sebab makhluk Allah Taala tak ada izin nak apa tak leh sedar dak kita mengajar sedar dak kita mengajar sedar hak bawah ni weh eh biasa tengok itu gocah muai dak neh kok dia bawah sedar ajar sepaklah lutung lutung. Oleh atas nak mampuh. Kita hok mengajar sedak oleh bawah nak jawab dek dak no. Nak tanya, nak mengaji pi tu ke bab kita? Nak mengaji pi tak ada lidah ke kena? Kena nati itu. Ngaji sungau. Juga bagi kita manusia, nak sedekah. Bila kita nak sedekah, kau mati juga, kau hidup jangan win eh. Mata hijau. Assalamualaikum pula dak. Magai mari dah dak ni. Punya sah hidup. Terah tengok piye mati. Salah kita pergi semayang-mayang. Ya, tak ambil duit, tak ambil duit. Hemak kita nak apa nak murid. Ha, berah. Tak apa-apa. Ha, tak boleh. Ha, ya nak win lah, weh. Oh, buat piye mati. Bakal nak win berah lah. Tak ada lalu lah nak win. Ha, kau sedap kali tu email tu kotak tu bila. Oh, sedap. Kau ni tak kisi duit stoko. Eh, duit stoko. Duit tak meja. Pernah-pernah ni. Apa nak nengamu? Apa teh kata? 7 teh kata. Cabut nak potak saya deh. Sok-sok 7,000 dah. Cukup dah 7,000 ni. Prop ni. Ha ni pernah-pernah ni? Apa nak cekuah? Apa teh kata? 7 teh kata. Pah-pah-pah. Sedap bui lah. Ia bukan duit ia. Oh tapi foto email sedap bui. Cacat-cacat. Bukan duit ia. Terlalu duit ia sendiri. Ketal lutut apa tu? Nak ayat apa? Nak ayat kata fok kita sekali banyak nak buat amal kau mati, nak ngaji pun hati mati, nak sedekah pun hati mati. Nak tak? Hal itu masalah ni Allah Taala duk wi lagi pada. Wi peluwe lagi. Jangan jemu dengan sebab syaitan dia mungkin sangat. Syaitan dia takut orang ada ilmu lebih pada orang abid. Tak itu kita mengaji dah dia. Syaitan dia takut orang ada ilmu lebih pada orang abidun apa abid orang aja ibadat tapi tak belajar. Satu ketika sahabat, Nabi ceritanya ada syaitan. Nabi kita yang nampak syaitan. Nah, Nabi nampak syaitan duduk di pintu sejek tak berani nak masuk dalam masjid. Ada orang nak semayang dua orang, ada orang nak tidur seorang. Nabi tanya, hei Iblis, apa mu tak asal tipu orang dia semayang? Allah, ya tak, aku takut. Mu takut siapa dia? Tu, aku takut untuk tidur. Tak ada takut kali orang semayangnya, kita takut untuk tidur. Pakai nama takut tidur. Allah, ya tidur dengan ilmu.
Yo tidur dengan niat terbaik. Yo tidur dalam amalan. Hok semaya tu ke? Fatihah lagi tak kena. Apa? Ya besar dia ilmu pengetahuan. Kena caracang tak? Kena caracang tak? Kena adik, kena caracang tak? Kerja dia mana caracang? Kerja dia di mana? Tatah deh. Caracang kerja dia tengah batah. Prip. Prup. Anak bergaduh. Prup. Prup. Tu caracang. Hukong. Hukong kerja dia di mana? Dalam fak deh. Lain bilik tak? Ada air tak? Ada air. Allah tengok hukong. Dalam air deh. Ada air. Buat kalis tau. Ini ni. Wak kalesa kecak tahu sak. Ya, eh. Kalesa. Caracang tak tahu batas. Prum. Prum. Prui. Ha, ah, tak boleh ada. Amun nak kata. Pihak gaji tu baik. Ha, mana banyak. Ha. Pihak gaji tu baik. Caracang banyak ke? Pukong ni banyak. Ha. Pukong. Kerja apa? Tak saja. Sebagai tu juga. Orang ada ilmu sikit. Hanya buat. Pala bukan mah. Ha. Kalau tak ada ilmu ni, waklah banyak mana berpala, tak boleh. Supaya caracang tu, cek kena jadi caracang, nampak pakai cusah. Tapi ilmu tak ada. Sampai boleh duduk dengan panah tu. Oh, kerja letih lah. Tapi sikit gaji, ilmu. Sampai pun buka je gaji mahal. Ya ilmu, bukan mahal dia duduk saja. Mahal ilmu hidup dalam dia. Apa tak? Habis tu, dasar yang... Saya main kecek pada sini, pada mana ni. Tak buka. Tujuan nak menggemar, nak target fok kita semua ni. We kita berasa kata nak, we duduk di media, orang belajar. Nampak? We masuk duduk di media, orang nak mengaji. Halal lah. Peher, tak peher. Reti, tak reti. Bukan habuwa kita. Habuwa kita usaha. We boleh mengaji. Reti, tak reti. Itu habuwa Allah. Supaya kita sakit eh. Supaya kita sakit. Dia perubat juga. Hingga, tak hingga. Dia Allah. Bukan di bawah tu. Tapi jangan berhenti nak berubah nah. Sebab Nabi katanya empat perkara. Empat perkara nah. Arba'atun. La yashba'u minal arba'. Empat perkara. Mu jangan kenyai pada empat perkara. Mu kenyai bila empat perkara ni. Maka bawa pada binasa kamu. Tidak boleh kenyai. Yang pertama. Al-ainu. La yashba'u minal nazari. Mata ni. Dia tak puas daripada lihat. Kenyai. Biasa berhenti. Wasa tak mau tengok tak? Nak tengok semata. Tengok apa? Tengok terosak. Ah, ada berada reti, tak ada gitu. Ingatlah, fokmai terosak kuat-kuat, email tu baik. Email tu baik. Macam mana email tu baik? Tengok, dia ada kuih tu baik semata. Palai, mengpai, pai, pai, pai. Fok rajin mengatik, email masuk. Orang rajin mengatik, email masuk. Kenapa? Tengok, dia heret masuk. Dia heret kau masuk. Kita sekarang banyak main terosak, dia heret ada gitu. Tu baik dalam hari email kita, semua. Semua. Muka rajin duk buat. Al-ainu la yashba'u minan nazari. Mata ni dia tak puas daripada lihat. Hari mana puas pada tengok cahaya tu, mata mu nak buta. Orang dia mata molek, dia tak puas daripada nak tengok. Sudah tengok ni, nak tengok anu pula. Yang kedua, apa Nabi kata? Yang kedua, al-mar'atu la yashba'u minar rijal. Orang tina tu dia tak puas kepada orang jantan. Hakikat orang tino ni tak puas nah kepada orang jatuh. Kena beri khabar tak kita buat jatuh. Orang tino walaupun mana dia, dia tak puas daripada orang jatuh. Amor dengan hadis ni, amor pelengok. Aloh, tak puas kok mana? Hai? Kita masuk tanya, apa-apa? Kok mana boleh kata orang tino dia tak puas pada orang jatuh? Hei, kali dia puas boleh sorep kerik ni. Tengok sorep-sorep tanya 12 orang. Kuku dia tak puas. Kalau dia puas pada belah sore tu, pak perik pak tak murah, aku tak mau dah. Kena-kena pun. Ni lepas dah tu. Anak yang tak perik. Tu kata no. Yang tiga. Apa yang tiga? Yang tiga. Al-mataru. Al-ardu. La yasba'u minal matar. Bombing. Ya tak kenyai daripada air hujan. Muturong lah setelah aku terima boleh. Hari mana bombing jeluak, cek tu nak kemak dah tu. Bomi nak terima tadi jeluak hak bawah tubik lah. Yang terakhir sekali, al-alimu la yashba'u minal ilmi. Orang alis ngerti, dia tak puas daripada belajar. Cek tu, kalau tak pergi mengaji buku reti dah. Jahil lah orang ni jahil. Gila mu tak pergi mengaji, awak reti dah. Ni jahil. Tanah kata orang jahil ialah, dia berasa dia reti.
Ya bahasa yang ngerti. Ini bapa Allah yang mengajar. Oh, mengajar apa? Buku maya. Putih dah. Cerat. Tanah air kejahilan apabila kita mai berasa air ngerti. Dia tak boleh berasa air ngerti. Kena berasa tak ngerti semata. Aku tak ngerti. Baru kita nak belajar. Sebab kita fikir kata, aku kan menyakit. Baru fikir nak ubat semata. Dan kita fikir kita menyakit. Cek buku pun kita malah patah. Buku kita tak pasal kita menyakit. Hingga dah aku kecil mana hingga dah. Tu mula tewah ni ya tu mula. Pak hari sak menyata dok ICU dah. Mata belalak. Apa dah? Habis tu jangan puas dari kita kita belajar. Nah, amo harap pe kepada ahli kampung kita semua ni, nah, we bersemangat, we ada kekuatan emoh daripada kita. Kenapa? Amo ayat terakhir sekali, orang belajar walaupun salah, Allah Taala tak kira harga salah. Ingat itu sudah. Aku salah sekalipun. Pak kita yakin dak dua amal saya basah kata betul dak lagi. Kan kita yakin kata mayat betul dak ni. Kan kita berasa gitu. Hai? Kan kita berasa gitu. Kalau berasa gitu tak ada apa. Kalau berasa tak aku dak mayat betul dak kena dak ko ni. Ha, lagi. Hai kita takut Allah. Ai aku pun wa amal pun la la la. Ah, tapi mujur kalau kita buat alamat tak kena sekalipun semaya apa ilmu kita lek belakang dak tulah kapai. Walaupun tak kena sekalipun ilmu dak ada. Maka dinamo kata orang belajar walaupun salah sekalipun Allah Taala tak kira harga salah. Pa nak cari mana lagi. Deh. Hai, cukup dah weh pasal tak gok dak mampu mak udara panas. Deh. Udara pun pada sa'uh sikit. Ya. Maka dalam keadaan udara yang bersangat terpanah ni, banyaklah kita banyak baca doa sikit. Ya. Allahumma ajirni min harri jahannam. Nabi ajar tu. Dalam udara yang bersangat terpanah, banyak kita baca Allahumma ajirni min harri jahannam. Ya Allah, jauhlah oleh kamu, ya Allah, akan daku daripada kepanasan api ni aku. Ya sahabat ni, ya nampak habuwe dunia, ya nampak akhirat. Sohbat, panah dunia ni, ia nampak kepanasan di akhirat. Seni dunia, ia nampak kesenangan di akhirat. Susah di dunia, ia nampak susah. Ia nampak leknum, sebalik pengen aktibat. Dek, sohbat ni ingat tahu. Sohbat ni, ia nampak api di atas muka dunia dek. Ia gambar api di akhirat. Sohbat, nampak api di atas muka dunia, ia gambar kepada api di akhirat. Tapi kita sekarang, nampak api dunia dan nampak apa? Nampak api akhirat tak? Eh? Nampak api dunia sekarang nampak api akhirat tak? Dah. Nampak apa? Nampak hubi kayu. Oh, kalau ada hubi sudah. Fikir nak makan darah kau itu ni. Nah, maka nah, amalan ini saya buka masalah sikit. Dalam keadaan melalui kutip batin gapo ni, saya nak buka masalah. Dalam keadaan kita kutip batin lah belah, penama tu maka kita buka masalah boleh 5 minit. Siapa dia suka nak tanya gapo? Ha, saya buka peluang boleh 5 minit. Tanya. Ada pun nak tanya tek ni. Ada pun nak tanya tu boleh siapa boleh sipen ni. Yo kadang-kadang yo tak ada pun nak tanya supaya kita ikeh. Dah bodoh. Bukan kita ikeh cau. Ada pihak tu beli kan boleh ketek kena ogi. Mula kolo, kolo. Tu mula tu buat ngah kai bo kemai tak ada pergi kok tak di tak tanya. Sebab tu kok tok guru babo mari duk dapat yo tak tanya lagi babo kelas lagi. Hoi, ha duk balah mamenyo dulu tu duk balah tak cah lagi. Amula. Ha. Ada pun nak tanya? Ha nah. Ah, silakan. Ah, bukan tak ada orang dah. Ada ke tak ime? Ada tak? Tak ada orang dah. Ada ke? Ha. Siapa dia nak tanya minta kaki-kaki weh? Kita pergi pergi mari duduk sini.
Nah, tak apalah, insyaAllah. Nah, lain kali kita akan jumpa pula. Nah, malam ini sebagaimana-mana yang pertama lah yang saya mukaddimah mai belajar. Boleh kali, saya pun tak biasa masuk lagi lagi kapun ni. Saya tak biasa mari lagi lagi kapun ni. Semoga-moga keberkatan yang saya datang pada malam ini. Terus menerus kita akan jumpa pula lain kali pula. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala azrafi mursalina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma inka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana amanna bima anzalta wa anna rasul fa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'an. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين